suku Tidung yang disebut Tumulu. Tari Ma'jun menggambarkan para warga nelayan suku Tidung yang bersukaria menghibur diri di tepi pantai saat terang bulan. Ya, Bapak Kepala Dinas dan juga hadirin yang masih ada di sini, berikut akan kami tampilkan SD Negeri 031 Tarakan dengan tarian Ma'jun. Thank you.
tampilan dari Sekolah Dasar Negeri 011 Tarakan dengan seniman Ardea Pramesti, asisten seniman Irma Riana Arwan SPD. Busak Sarai terinspirasi dari kegiatan masyarakat tradisional suku Tidung pesisir, yaitu ngarak pengantin. Dalam bahasa suku Tidung, kata Busak Sarai berarti bunga serai berwarna emas pada saat pesta arak-arakan pengantin. Warna kuning pada masyarakat suku Tidung merupakan lambang keagungan dan kesetiaan. Isi tarian ini menggambarkan kegembiraan muda-mudi pada saat mengikuti salah satu rangkaian kegiatan pesta perkawinan adat suku Tidung, yaitu ngarak pengantin. Hadirin, inilah dia, kita sambut penampilan dari SD Negeri 011 Tarakan. Sekolah Dasar Negeri 037 Tarakan dengan seniman Usman SSN, asisten seniman Diah Kurniawati SPD, akan membawakan tarian Busak Sarai terinspirasi dari kegiatan masyarakat tradisional suku Tidung pesisir, yaitu ngarak pengantin. Dalam bahasa suku Tidung, kata Busak Sarai berarti bunga serai berwarna emas pada saat pesta arak-arakan pengantin. Warna kuning pada masyarakat suku Tidung merupakan lambang keagungan dan kesetiaan. Isi tarian ini
menggambarkan kegembiraan muda-mudi pada saat mengikuti salah satu rangkaian kegiatan pesta perkawinan adat suku Tidung, yaitu ngarak pengantin. Baik hadirin, ini dia kita sambut Sekolah Dasar Negeri 037 Tarakan.